Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim Gase Langkah Mundur. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kami bisa melanjutkan explore kembali ya. Setelah tadi malam kita itu dikejutkan dengan kabar oleh Kiai Damiri ya. Dimana Kiai Damiri adalah musuh yang sudah lama berhadapan dengan Bedor Kampala. Informasinya sih sekitar 2 tahun ya melakukan peperangan dengan Bedor Kampala. Alhamdulillah dari percakapan saya dengan Kiai Damiri mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Bedor Kampala. Ya, salah satunya ada memang itu Gondorogo, terus lipat bumi dan yang terakhir Sihir. Itu Bedor Kampala kemarin katanya telah menghubungi seorang penyihir yang bisa membangkitkan raga yang tak bernyawa dan dikendalikan untuk menyerang kita teman-teman. Karena Bedor Kampala itu sudah tahu yang dihadapi adalah fisik atau raga yang bisa disentuh, maka dari itu mereka menggunakan raga yang sudah tidak bernyawa untuk menyerang kami semua. Dan itu benar terjadi apa adanya. Setelah saya bertemu dengan Kiai Damiri, pulangnya kita diajar habis-habisan ya. Walaupun sebelumnya sudah kita udah jadang semua. Kan satu. Iya, satu. Dan waktu pulang itu berarti ketemu berapa makhluk itu? Empat. Empat. Total empat lima. Itu. Lima. Lima ya? Lima. Lima makhluk teman-teman ya. Ini suatu fenomenal hal baru menurut saya ya. Ya memang dulu pernah berhadapan siapa itu Dik yang pampir apa ya? Iya, pampir. Iya, kayak gitu ya. Tapi tentunya ini kita belum tahu kelemahannya dari si rombongan putih-putih itu apa. Tapi memang siap nggak siap, sanggup nggak sanggup, memang harus dilawan dan hadapi. Ya. Itulah kehebatannya Bedor Kampala. Saya juga sedang mencari tahu mengenai kelemahan ilmu lipat bumi. Jangan sampai nanti semuanya sudah terdesak dan sudah bisa dilemahkan semuanya. Tinggal kita mengeksekusi si Bedor Kampala menggunakan lipat bumi sehingga hilang lagi seperti yang dilakukan oleh Kiai Damiri. Ya. Doanya saja teman-teman, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tanpa suatu kurang apapun. Amin. Ya. Ada yang mau nambahin monggo? Sampun mas. Lanjut. Kata-kata enggak ada? Enggak ada dulu. Enggak ada dulu. Ya wis, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gase, langkah mundur, langkah kencot. Langsung sana nih mas ya. Naik terus mas. Suara sebenarnya dari tadi dari sana kok. Dengar mas. Mana sih? Tuh. Boleh itu mas. Hah? Tuh. Oh iya. Manggil mas. Petani itu kan. Petani apa? Badannya gemuk ini. Iya. Gemuk banget. Tapi ini beda dari yang kemarin mas. Beda ini. Makanya beda ya. Mas? Pak? Mas? Siapa sih mas? Paham kok beliau? Bawaannya kayak siap, kayak kenal yuk. Tangan itu macam apa? Tangan demikian apa itu mas? Broto? Serius? Saya kau jangan kau lelak sekali, yo, Broto. Woi, toh, bah! Toh, bah! Kemana tadi, Mas? Masuk mana kok? Masuk ke sana, bawa sana. Mau berapa? Bah!
Mbah. Eh, Mas Galang. Apa, Mas? Gimana, Mas? Iya, Mas. Wah, bro, itu. Awas, jangan pegang dulu. Warnanya emas sih. Seperti guci ya. Tapi urusannya dengan ya, Broto itu apa? Hubungannya apa kok? Iya. Udah jelas banget mukanya Mbak Broto. Broto itu, Mas. Mbak Broto itu. Ada itu, Mas. Ada gitu, Mas. Itu ada apanya, Mas. Baik, teman-teman, ini aneh banget ya. Apa mereka menyerang kita dengan orang-orang yang kita kenal? Tapi kan dia udah gak bisa menyerupai, Mas. Oh iya, yo. Iya sih. Gak bisa menyerupai, yo. Berarti itu tadi benar Mbah Broto, Mas. Mas. Apanya? Mesti tanya yang Gondorogo. Oh, Gondorogo. Apa kemungkinan dia minjem lagi? Bisa jadi. Bisa jadi juga. Ini loh. Apa namanya? Ada gambar apa? Tulisan Arab. Oh, buku itu apa namanya? Aduh, raja. Gimana, Re? Apa sih, Re? Semut gunting. Seperti apa ini? Iya kan? Jelas enggak? Center, Mas. Enggak begitu jelas itu kamera kamu. Enggak kelihatan. Nih. Bisa dibuka mung ya? Tahu. Tarik aja. Bisa enggak tarik? Tarik ya. Senang, kak iso mas. Oh, berarti nggak bisa. Tapi ini nggak nyambung yo. Hah? Iya nggak nyambung itu mas. Muter. Bisa mas. Bisa, ada muter aneh nih. Tadi mas. Iya apa mas ya? Ada bubuk serbuk apa ini? Iya ada serbuk apa? Apa sih? Gak tahu. Mas, ada raja apa ini, Mas? Iya, apa itu? Apa nih? Tanah apa pasir sih, Mas? Buhur. 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 Baunya nih. Buhur itu apa sih? Yang dibakar itu loh. Wangi-wangian. Astagfirullahaladzim. Ada lambang, ada lambang. Mafak setan. Satanik ini, Mas. Lambang satanik ya. Itu apa yang bisa dibaca itu? Ada tulisan Arab sama ini. Aksara Jawa. Apa itu tulisannya, Mas? Apa itu tulisan mudah? Kaun nata. Kaunata samuda. Astagfirullahaladzim, Mas. Aduh. Allah. Aduh. Mas, kita. Kamu gak apa-apa, Mas? Mas, Re. Dadaku sakit, Mas. Ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bentar, Mas. Aduh. Ah.
Duduk dulu, Mas. Ya Allah, kita ada di mana ini? Astagfirullah. Yang lain mana, Mas? Gak tahu, Mas. Aduh, ya Allah. Iya, Mas, ini. Ya Allah. Astagfirullah. Waktu tadi, Mas. Ya. Ada suara tadi. Udah, aku gak bisa lihat apa-apa loh, Mas. Ya Allah. Kita terpental jauh banget, Mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa kita coba cari yang lain nih, Mas, yuk. Ya, tapi jangan jauh-jauh yuk, Mas, yuk. Iya, jangan Mas. Jangan mencari, kita. Astagfirullah. Mas, ya, Mas. Cari, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mas Ganang. Mas. Mas. Mas Ji. Mas Diki. Mas Ganang. Mas. Mas Diki. Mas Ji. Mas. Arahnya kemana, Mas? Gak tahu, aku bingung, Mas. Waduh. Mas. Mas. Coba cari ke bawah dulu, Mas. Siapa tahu semuanya kan apa terpental tadi, Mas. Mas, ini kesana itu udah lama jurang loh, Mas. Ya Allah, dalam banget. Ya kan? Astagfirullah. Makin lama kesana jurang loh. Mas. Mas. Ya, Mas, gak apa-apa ya, Mas. Aku cek dulu. Oh, Mas. Ya Allah. Astagfirullah. Mas. Mas Ganang, Mas Diki, Mas Diki, Mas, gimana kalian, Mas? Ya Allah, gimana ini, Mas? Aneh banget ini. Ya Allah, yuk, Mas, kita ke nganu atas dulu aja yuk, nyari yang di tempat tadi. Siapa tahu mereka masih ada di sana, Mas. Yuk, Mas. Ayo, Mas. Atas, Mas. Aduh. Hati-hati, Mas Ray. Mas. Mas. Mas Ji. Mas Ganang. Gak ada ya, Mas, yo. Mas. Ya Allah. Mas Ganang. Mas. Mas Diki. Mas Ji. Mas. Mas, kamu gak apa, Mas? Mas, Mas, astagfirullah. Astagfirullah. Siapa? Bah, sadar, Bah. Bah. Mas, Mas Rey. Mas. Mas. Mas Rey. Mas. 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 Mas Rey. Tolong, Mas. Mas, 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 Mas,
Mas. 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 Mas J. Mas Ganang. Mas Putra. Mas. Mas. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mas. Mas J. Mas Putra. Kalian di mana, Mas? Mas Ganang. Mas Diki. Mas. Mas, mas. Astagfirullah. Mas. Mas. Mas Putra. Mas. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mas, mas, mas. Bentar, mas, bentar, mas. Ayo bangun, bangun. Mas, 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 ayo bangun, mas, ayo bangun, ayo, lari dulu, lari, lari dari sini, ayo, ayo lari, mas, ayo, lari dari sini, mas, tahan, mas Putra, tahan, 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 mas Putra, ayo buruan, ayo cari kali, ayo cari kali, astaga, mas, 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 itu yang nyerang tadi, toh. Iya, mas, ini yang nyerang tadi, mas. Tentang siapa itu? Gak tahu aku, mas. Bentar, bentar. Itu mas J. Mas J, mas. Woi, lepasin mas J. Mas. Mas, mas Putra, hati-hati mas. Hati-hati mas Putra. Hati-hati mas. Hati-hati mas. Mas, mas Ji, mas, selamatin mas. Selamatin mas Ji, mas. Mas. Selamatin mas Ji, mas. Astagfirullahaladzim. Kembalikan mas Ji. Kembalikan mas Ji sekarang juga. Hei. Hati-hati mas Putra. Alhamdulillah ya Allah. Kumpil Patri datang. Hati-hati Ki Ageng.
Ya Allah, subuh sudah mulai kedengaran. Bentar lagi azan. Hati-hati Ki Ageng. Ya Latif, ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo mas, ayo mas, bangun mas, mas, ayo, ayo bangun buruan mas, sini sini, sini mas, astagfirullah, sini mas, astagfirullah, tahan tahan, tahan dulu mas, astagfirullah. Mana mas, bantu mas, sini mas. Jauh dari sini mas, Mas Putra mana? Mas, Mas Putra, Mas Putra kenapa? Mas Putra sini mas. Abis kesurupan Ki Ageng berapa hari? Iya iya. Gimana Mas Putra? Ayo, hati-hati mas, mas sana lihat dulu. Aman aman, aman mas. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senopati. Bagaimana keadaanmu cucuku semua? Alhamdulillah. Sedikit direpotkan akan tetapi ini keadaan kita baik-baik saja Senopati. Alhamdulillah Ki Ageng Balapatra berhasil menolong kalian semua. Akan tetapi, semua ini belum berakhir. Teman kalian berada di sana. Cepat tolonglah. Ada di sebelah mana? Di mana Ki Senopati? Di sebelah utara, ke arah belakang saya. Cepat tolonglah. Oh iya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, katanya ada di sebelah utara ya? Berarti ini Mas Ganeng sama Mas Diki ada di sana. Yaudah. Ayo kita segera mas. Mas, selamatin Mas Ganeng sama Mas Diki mas. Ayo, ke sebelah utara mas, sana mas. Ayo. Itu kayak Mas Ganeng. Mas Ganeng kok? Mas Ganeng. Mas Ganeng gue coket putar. Loh kan yang sore kan mas? Nah itu. Mas Diki yo yang pakai baju ini. Udah pada surat di sini malahan. Alhamdulillah deh kalau enggak terjadi apa-apa. Mau musulin? Yo, barang mas. Berhubung gak ada air, tayamum ya. Kita tayamum aja ya mas ya. Tahu ya tayamum. Mas. Seluruh air mengkai. Seluruh air mengkai. Udah aku mas. Ya mas. Woi. Kamu gak apa-apa mas. Ini kameranya nyalain apa sih? Belum dimatiin, Pak. Belum. Matiin Mas, Bro. Matiin aja, Mas. Iya sih. Ini Mas kameranya nyala. Gimana, Mas? Allah, baik, teman-teman. Alhamdulillah.
mereka semuanya kembali dengan selamat ya. Alhamdulillah. Jujur tadi sempat seperti pecah lagi ya Mas ya. Kita kan udah kumpul sama Mas C. Sempat bingung banget akhirnya. Ini juga udah subuh teman-teman. Saya putuskan untuk ibadah dulu malah. Alhamdulillah. Insya Allah menuntun mereka dan kembali dalam keadaan yang utuh. Alhamdulillah. Ya Allah, gimana Farida? Allah. Berarti ini kita nggak tahu kejadian apa yang terjadi tadi di sana ya. Nanti coba dicek videonya teman-teman. Allah. Sekalian nanti kami mau pamit pulang dulu ini. Membahayakan sekali. Informasi yang saya dapatkan ya. Allah. Tadi saya sempat bertemu dengan Pak Broto. Ternyata informasinya itu Mbah Broto yang menyuruh apa? Yang nyerang ya tadi. Tadi juga kita ketemu siapa? Mas Eko sama Mas Riyadi. Ya. Mereka juga sedang mencari Mbah Broto. Ternyata Mbah Broto juga lagi keadaan hilang, teman-teman. Itu informasi dari timnya Broto dan Mas Eko dan Mas Riyadi itu tadi. Ya, tadi kita juga sempat ketemu Mas Riyadi. Kita Mas Riyadi sama Mas Eko pun ketemu. Ketemu dengan apa? Yang majid itu ya Mas. Re, kumpul dari satu di mana tadi? Kumpul dari satu di mana? Aku kan tadi terakhir tuh bertiga sama Mas Ganang sama Mas Diki. Terus aku kan mencar tadi gara-gara pas kita lari kita misah. Mas Gasi sama Mas Diki berdua, saya mencar sendiri. Udah habis itu saya nggak sadar Mas. Tiba-tiba saya sadar-sadar tuh udah ketemu Mas Riz sama Mas Putra. Kalian gimana? Ketemu gimana Mas? Nah ini yang dialamin berdua ini saya nggak tahu pas selama kita masih tapi bertiga. Tapi sempat ngerekam videonya apa enggak? Sempat Mas. Oh berarti ada videonya? Ada Mas. Yang saya temui sama Mas Putra benar-benar ngeri banget Mas. Di Mbah Broto? Iya Mas. Iya. Mbah Broto nggak sadarkan diri Mas. Ya informasinya tadi juga saat pencarian kalian bertiga toh, kita bertemu sama Mbah Broto. Sebelum ketemu sama Mbah Broto tiba-tiba waktu aku nyari-nyari gini, siniku tuh dipukul Mas sama makhluk yang
apa yang katanya raga bisa di itu sama Bedol Kampala disihir tadi. Waktu dipukul sini aku enggak sadar. Sempat dengar suaranya Mas Putra minta tolong. Terus pas aku sadar-sadar tuh udah enggak di siapa-siapa. Di situ aku tinggal sendiri, Mas. Walah. Tinggal sendiri aku mencari-cari-cari terus sampai akhirnya aku dengar suaranya Mas Putra. Di mana itu di ujung udah diginiin sama Mbah Broto tadi yang lagi enggak sadar. Diginiin. Waktu aku mau nyamperin udah dekat, Mas Putra itu dilempar sama Mbah Broto. Diginiin. Wah, gitu. Kena kamu. Nabraklah saya. Di situ aku nolongin Mas Putra. Mas Putra udah enggak kuat buat berdiri, akhirnya aku bopong. Aku nyari kali Mas tadi, Mas. Sungai. Iya, sungai. Nyari sungai itu bersih. Bersih-bersihin semuanya. Tapi enggak ada yang luka, Bur? Alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah. Berarti cuma tapi sempat berkeluar itu merah-merah. Iya, Mas Putra banyak banget alhamdulillahnya. Dibersihin tadi Mas udah. Bro, kok bisa kayak gitu? Kenapa sih Mas itu? Ya, enggak tahu itu. Tadi kita bertiga juga sempat ketemu itu. Siapa? Broto kan. Eko. Bukan Mas Eko sama Mas Riyadi. Nah, Mas Eko sama Mas Riyadi dicariin Broto lagi itu. Dicariin Broto. Nah, terus mereka berdua? Ya, mereka berdua cerita juga ketemu dengan yang mayat. Oh, mayat yang di sihir itu. Di samping itu, di tengah-tengah itu ada makhluk yang mirip Broto juga. Nah katanya menurut keterangan makhluk yang berkain-kain putih itu, mayat-mayat itu, mayat hidup itu satu komando dengan Broto komandoin Broto gitu loh. Serang, suruh serang, dia nyerang, lalu suruh maju katanya maju gitu kok. Nah yang satu anehnya ini kok lemes gitu loh. Itu kenapa? Siapa yang lemes? Mas Riyadi. Yang satu lagi kita udah bahas. Oh, yang tidur terus gitu loh. Oh iya. Jadi dibangunin gak bangun-bangun. Saya deteksi gitu. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tidur ini orang kalau gitu. Kayaknya capek banget ya. Kecapean. Kecapean. Ya udah lah teman-teman, kurang lebih seperti itu malam hari ini. Kita mungkin mau istirahat terlebih dahulu, pulang dulu ya Jay. Ya Mas, pulang ya. Intinya kabar itulah yang kita dapat ya malam hari ini ya. Baik teman-teman, saya akhiri pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam santara, dan salam om. Swastiastu. Tim Gase, langkah mundur. Tim Gase, langkah mundur.